mana sih ya? Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karus. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejaplah, Kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul.
Mana budak-budak ni tak balik-balik? Apa? Apa? Rus! Rus tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Hah? Orang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Ha, yelah. Ha? Loh, tak ada elektrik pula. Hello? Ha? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Ah!
ini. Ayo, yo. Nasib itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak boleh balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Opa, tengok sana. Macam ribut puting beliau. Biarlah tu. Dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Opa! Opa! Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Oh, nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dah bawa kita orang terbang. Betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Upin, Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul. Sebelum ni, tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Hebat rumah baru. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Ha, tu. Upin. Upin. Boleh tumpang tidur. Boleh tidur dengan Atuk. Jom. Apa nak tidur sini? Tak ada makan. Kita makan sekejap.
kan ni nak mula ni. Nampak macam nak hujan. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Angin kuat sangat sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Ya, semua reka baru kita main. Opa, tengok sana. Macam ribut putih beliung. Apa tu? Radio kah? Ha? Bukan. Itu mesin karaoke. Untuk apa? Ayo, kasi orang nyanyilah. Nanti orang suka, semua datang ini warung. Siapa untung? Saya juga untung. bagus. Ada otak digital. Millennial. Nak orang muda datanglah ni. Orang muda mana ada wang? Dia orang tahu kasih habis mak bapak punya wang saja. Lepas habis, minta lagi. Testing. Hai, saya Uping. Yang ini ada saya Uping. Betul. Yam-yam sampai terus cuba. Cepat, orang mau makan. Uncle, nyanyi satu lagu Cina. Uncle tak pandai nyanyi. Tapi bolehlah. Suruh nyanyi, bukan beropera. Biar aku nyanyi. Wow, Otai. Otai mau nyanyilah. Ini mesti dengar. Otai? Ya, Otai karaoke. Rangki? Nama atuk lah tu. Isnin, Kamis, Rangki. Itu nama masa muda terang-tang-tang. Oh. Hei, Alang. Nyanyilah. Yelah. Korang bagi lagu S. Ramli. Rindu. Baik. Aku rindu. Ish, apa ni mutu? Dah tak nak nyanyi lah. Ambil ni. Ayo, Alang. Jangan marah. Cish, tak ada apa.
capek nak dengar Atok nyanyi. Lu punya Atok ah, banyak pandai nyanyi. Dia juara karaoke sekampung. Tak ada siapa boleh lawan dia. Juara karaoke? Okay. Kita buat pertandingan karaoke. Siapa menang, saya kasih makan percuma satu bulan. 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 Makan percuma satu bulan. Kau biar betul mutu. Bagus mutu. Satu bulan. Pagi. Tengah hari. Malam. Makan percuma. Ayo, bukan itu macam. Ini mulut. Ini mulut. Sudah salah cakap. Tak apalah. Nanti ramai orang datang. Lu untung juga, Ma. Bolehlah, bolehlah. Tapi bayar, uji bakat, si kicap lagi. Makan, roti canai, nasi lemak satu. Lagi-lagi, apa mau makan? Makan, roti canai satu. Roti canai. Roti air satu. Roti air satu. Okey. Ramai ni. Salih. Sini mari. Ha, apa? Salih sama Tong, tolong ah. Jadi juri itu uji bakat. No problem. Ha? Uji bakat apa? Kita mulakan uji bakat. Peserta pertama, silakan. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Hai, kau berdua pun nak nyanyi juga? Nyanyilah cepat. Hai, saya Upin dan saya Ipin. Kami akan nyanyi lagu. Itu suara Upin. Yalo, barong angka mutu. Ayo, kita ke sana. Pergi dulu.
Bobles, Bobles. Suara sedap, ada gaya. Boleh rasa di hati. Wah, lu banyak pandai, ha? Banyak bagus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sama. Siapa lagi mau nyanyi? Saya, saya. Ah, mari, cepat. Fizi, nyanyi? Apa? Ayo, lu. Saya nak nak kujur dalam. Betul ke ni? Saya Fizi nak nyanyi lagu cinta. Okey. Mula. Not good. Pitching out. Cannot fail. Cukup, cukup. Turun, turun. Alo. Aku nak mula nyanyi. Ha. Atuk nak nyanyi, Atuk nak nyanyi. Wah, ini Atuk juara bertahan. Tak payah uji bakat Mia. Betul, betul, betul. Alah, tak dapat juga dengar Atuk nyanyi. Sedap sangat ke suara Atuk? Hey, dia punya suara banyak sedap, oh. Dia mesti menang, Mia. Siapa berani lawan dia? Siapa? Ha? Siapa? Saya. Nak masuk bertanding? Ya, boleh. Oh, boleh-boleh. Tapi lagu nasyid tak ada. Siapa kata saya nak nyanyi lagu nasyid? Oh, habis tu? Is? Ustaz Is? Biar betul. Betul-betul-betul. Nanti akak datang tengok. Opa pun. Hebat Abang Is nyanyi lagu rah. Hebat macam mana pun, tak ada siapa boleh kalahkan Tok Dalang. Suara dia lemak merdu, sedap. Wah, Opa tak boleh jadi juri. Kenapa? Sebab nanti Opa tak adil. Bagi markah tinggi ke Atuk je. Nanci satu. Dai, mana dah? Ais limau satu. Ais lemak satu. Betul jalan satu. Cepat sikit. Bos, cuba. Upin, Upin. Sini. Opa, kita orang duduk dengan kawan-kawan, ya? Pergilah. Semua dah sedia? Nak makan percuma satu bulan? Jadi, kita kena menang. Selamat datang ke pertandingan akhir Karaoke Kampung Durian Runtuh. Ada 3 peserta akhir markah tinggi 20. Kita mulakan dengan peserta pertama. Pergi memancing ikan di paya. Bantu membantu amalan mulia. Ala dondang sayang. Berbuat baik senang di orang. Hai senang di orang.
Boleh menang, boleh menang. Belum tentu lagi. Peserta kedua. Is. Kampung Durian Runtuh. Upin dan Ipin.